Ali, kita jadi ngumpul kan? Anak-anak udah pada ngumpul nih. Buruan, mereka udah nunggu lama. Tempat biasa ya. Halo Ali, ini Bapak. Kamu jangan makan di luar lagi ya. Soalnya Bapak udah masakin banyak nih. Tadi kamu udah nunggu, jangan pulang kelamaan itu. Ya udah. Maaf ya soal kemarin. Anak-anak ngerti kok. Itu cuma hoax kali. Gak usah lo peduliin. Lagian, kita kan jangan sampai yang terjerumus yang kayak gitu-gituan. Ngapain juga kita ikut gitu-gituan kan? Soal nanti jadi kan? Kita ngumpul lagi. Sekalian, anak-anak aja main tuh. Jangan telat ya. Li, lo mana? Bapak lo cemas banget karena kejadian di taman kota. Coba deh lo bilang ke kami, lo itu kenapa? Kan kita udah deket nih. Abang, abang udah lihat gambar aku, bagus nggak? Aku gambarin abang di situ, ada bapak juga, ya. Tapi aku gak gambarin ibu, soalnya ibu kan udah gak ada. Abang, abang pulang ya. Abang kemana? Abang jihad di. Jihad? Iya. Membela agama kita. Abang jangan sembunyi dong. Abang pulang. Lo gak mau balik? Gue takut. Gue udah buat kesalahan besar. Meledakin taman kota. Berhenti, Li. Bapak. Ali. Pulang, nak. Bapak. Ali. Berhenti. Li, kami udah tahu semuanya. Cukup, Li. Gak kayak gini agama kita ngajarin.
Agama kita cinta damai, enggak saling membunuh, walau berbeda. Bukan ini yang namanya jihad, Li. Cukup, Li. Berhenti. Pak, aku teroris. Semuanya telah selesai. Dengan ini, Ali, walaupun hukuman berada di depan mata, tapi aku masih bisa tersenyum, terbebas dari segala beban dan rasa bersalah, karena aku sudah mengakui semuanya. Hukuman mati.